ini sudah meninggal, tapi jasadnya atau rohnya ini masih keliaran. Berkeliaran. Orang-orang masih hidup, Pak. Iya, orang-orang sudah menduga kalau itu dia. Kan kuburannya jeblung. Bolong. Ya Allah, sana ngere ambil jasadnya atau orang. Oh, ada kain kafannya yang diambil jasadnya. Salam damai, jangan lupa bahagia selalu saudaraku tercinta dimanapun Anda berada ya, baik di Nusantara maupun di mancanegara ya. Bagaimana kabarnya saudara-saudaraku setelah kita melakukan pilpres ya, pungutan suara, semoga kita bisa merefresh lagi, semoga pilihan kita semuanya, siapapun yang jadi presiden nanti kita bisa merasakan untuk perubahan Indonesia lebih baik dan lebih maju ya. Oke, sejenak kita lupakan urusan politik yang ada di negara kita. Kita sejenak kita jalan-jalan ya di pinggir hutan seperti biasa ya. Ini pohon cemara ya teman-teman ya, sangat indah sekali, ceroyo-royo, dan juga habis hujan ini membuat suasana menjadi syahdu dan agak semriwing gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan mengungkap sosok wanita atau bisa dibilang kunti ya. Di biasanya muncul ketika mau maghrib. Ya. Ada muncul di balik batu besar yang ada di lereng Gunung Wulirang ini. Seperti apa? Tetap ikuti perjalanan kita kali ini ya. Jangan di-skip agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ini adalah channel hiburan semata untuk memberikan hiburan ya untuk kita semuanya. Oke, kita langsung saja. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, kita ditemani itu. Nah, ada teman-teman yang sudah tahu siapa sih dan di mana lokasinya. Nah, itu di balik batu besar itu ada selalu istilahnya jemunuk gitu ya. Ketika didekati itu enggak ada, tapi ketika dari jauh itu ada sosok putih ya. Nah, seperti itu di atas itu ya teman-teman ya. Nah, sosok itu, sosok putih itu ya. Terkadang itu anu. Luwe, iku temen ate ku, Mbah. Oh, dia ku, Mbah, kok ngono ya. Loh. Yo. Mbah kok jadi belok ngono sih iku. Mosok sumber asap iku ya teko iku. Kono beluke barang ngono. Ini teman saya enggak berani ketoro awe-awe ini ya, teman ya. Teman saya ini lo enggak berani. Padahal saya juga podo haya sini. Saya dipanggil-panggil, ada apa sih, Mbah? Lah aku enggak wani, Mbah. Lo hilang ya. Di atas sana itu ada kuburan. Ya. Kuburan? Di atas sana ada kuburan. Kemarin ada orang meninggal. Yang katanya pagi di bumikan
sore banget. Loh, hidup lagi? Hidup lagi. Mana? Lho masa iki sing mati anu kemarin sore iku? Berarti kemarin ini sosok wanita ini habis meninggal. Tapi ternyata paginya itu muncul lagi. Sebenarnya kita enggak percaya lah, dicek pada Oh, di sana makamnya. Iya, makamnya di atas itu. Ya, ternyata ini teman-teman ya. Jadi istilahnya sudah seminggu katanya orang ini sudah meninggal. Tapi jasadnya atau rohnya ini masih keliaran. Keliaran. Berkeliaran. Orang-orang masih hidup, Pak. Iya, orang-orang sudah kita menduga kalau itu dia. Kan kuburannya jeblok. Bolong. Bolong. Ya Allah. Sana ngira ambil jasadnya atau orang. Oh, ini? Ada kain kafannya yang diambil jasadnya. Oh, yang meninggal Kemis Kliwon itu kali. Kliwon gitu loh. Ya Allah, kok ngono rek? Gitu. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Ya Allah, seperti itu ya teman-teman. Ya Allah. Dari jauh tadi seperti asap ya. Iya loh. Tapi ya ini, ya ini. Ya, ternyata ya, muncul anu. Namanya orang kampung sudah 7 hari. Oh, 7 hari meninggal. Iya. Tapi ada juga yang pagi di kebumikan sore. Oh, jadi simpang siur ya, Kang ya. Apa katanya iya 7 hari. 7 hari itu gentayangan. Oh, sudah 7 hari. Gentayangan. Enggak tahu nih nanti ada yang bilang informasi yang saya dapat itu talinya. Oh. Itu ada yang ngambil karena ini kan masih perawan. Wah, bener. Masih dan perawan orangnya. Iya, makanya. Matinya itu ini pas Kemis Kliwon gitu loh, Kang. Lah ya kan, mau seanu biasanya kan hilang mana? Iya coba dibelok hilang tangga. Ay tidak ya. Ditakoi kan karep opo nang sakno rek. Diketeng ya. Kok mujur-mujur rek. Diketeng. Koyo nyeluk. Nek sampean kan rajanya misteri ini biasanya di wong uloe berani ya tak domblo ini apalagi hanya sosok pocongan seperti ini. Ini kita enggak tahu ya kuntilanak atau apa enggak tahu. Seperti ini ya, teman-teman. Teman saya itu yang demuk-demuk ini sampai kan. Duh kok anak belu eh kan anak batu kok bisa berasap ini ya. Iya. Padahal ya kan anak ngobong-ngobong untuk ini. Bisa duduk dulu. Duduk dulu. Duduk dulu. Itu loh. Masalahnya. Duduk dulu. Duduk dulu. Ya Allah. Kalian duduk dulu ya bisa nih. Lah kok bisa mumpul tadi emang. Ki mosok iso ngumpul rek. Mosok minta tolong. Eh, koyoke Kang, kene dijak ngurung kuburane sing bolong iku, Kang. Katanya kuburannya itu berlubang ya, Kang. Kuburane iku ndukur kono lho. Lho, wadoh e. Iya, rek, ngejar rek sakno rek. Ya apa, Mbak? Diketeng ae, engko maksudnya apa diketeng ae? Iya, mosok nang kuburane ae, ditut nang kuburane ya. Diketeng ae, Kang. Iya, kuburane mana rek? Oh, kok ngono rek. Ini sudah hampir 15 meter ini kita. Paling katanya di dalam kuburannya Ben Doko. Iya, kan katanya ada yang kesana itu. Iya, kan anunya itu apa? Sudah 7 hari. Ini loh kok. Itu berarti kayak alam air. Kita masuk ke kebunnya ini. Nah ya kan. Kita masuk ke alam air. Jirek belu ya, Rek. Kok jirek belu ya, kok melayu rona tambah rona si belu ya. Tidak, dong, tidak. Loh. Iya bener iki. Kita buru ke apa? Kuburannya. Bluke kok ya mulo ilang ya ne. Ada. Ada ta? Ya ora ono nek lho, bluke dadi kok ndawu kok ono ya. Kamu enggak apa sak? Oh, ini kita di lereng gunung ya, teman-teman ya. Jadi kita ini naik ke lereng gunung. Yang konon di atas itu ada sebuah makam. Sudah hari gentayangan. Gentayangan. Oh, sakno rek. 7 hari gentayangan. Lho, Kang awe kene, Kang. Wedi aku rek. Kurang kene dijak nang kuburan pisan. Ya Allah serem rek, ya Allah. Ya semoga-moga moga-moga dianu ya. Di ya, apa di alas kok mer peteng ya? Nah ya Kang, beluknya kok ngene Kang. Ya Allah.
kok sewerem ini ya? Ini 7 hari gentayangan ya? Nah, ya itu loh, 7 hari gentayangan di sana loh. Ngeri ya, Rek? Nah, ya kok mur-mur berasap ngono ya? Gentayangan tapi sore tetap bilang ya? Iya, sana Rek. Kang paranono kang di anu kang di rituali kang dikirimi donga ta apa ngono kang sana ra ayo kang iki real apa yo mek hanya sekedar apa yo istilah koyo setan kang bae mendem-mendem menungso ngono kan iso sih setan mendem-mendem menungso menggoda manusia di alam dunia ini ya roti ya, yuk. Ini kang dompet lu kan rotinya nih. Pulau ya di panu ya, pemana ya uangnya nih. Lo itu lo, teman saya itu lo, kak roti ya, lo. Hari itu wal ya uangnya kang. Tapi kok belo ya anu ya. Oh. Iya tali potongnya ono sing joko kang. Ayo parane ya kang, wis sawan kang. Iya. Lu awe-awe kang, ayo dimana lu aku tadi belok ngono kang si kan ini sore ya iya si aku tadi belok ngono ya apa maksudnya itu kak balik ngono ini sore kang boleh disini sore kang berarti lu masa lu kayaknya keberani iya berarti keberani oh dia kore jangan kau pulang bahasa tadi asap ya khawatir dengan katanya kuburannya itu ada yang tahu itu berlubang berlubang ya balik balik kan udah cuma gerib ya iya teman-teman ini nggak ada sama sekali ya di sini ya loh nggak ada miril ya nggak ada teman-teman ya yang ada tinggal asap saja loh tinggal asap saja loh tinggal asap seperti ini nggak ada di mana tadi sosok kunti atau pocongnya tadi di mana nggak ada lo nggak ada katanya di sini makamnya ini di daerah sini ya oh, di atas sana ya itu puncak gunungnya ya teman-teman ya oke sementara saya tak cari dulu makamnya di mana biar misteri ini bisa dipecahkan ya mungkin netizen tahu ya siapakah sosok wanita atau kunti atau pocong tadi yang berambut panjang ya dan apa motifnya oke akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat jangan lupa bahagia selalu Nusantara.